Yeay, terima kasih guys, kamu sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Subscribe adalah dukungan kalian untuk channel ini. Karena subscribe itu gratis bro. Buruan bro di subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona. Nah, hari ini kita akan membahas lagi mengenai fitur lain yang ada di DJI Mavic 2 Zoom. Jadi setelah minggu kemarin kita membahas mengenai fitur dari Dolly Zoom. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fitur asteroid. Jadi fitur asteroid itu sebenarnya ya sebuah fitur yang dimiliki oleh hampir semua drone DJI. Dan fitur ini sebenarnya adalah berupa kemampuan dari drone yang sudah disediakan oleh pihak DJI untuk melakukan perekaman gambar dan mentransfer data dari hasil perekaman itu dan menjadikan dalam bentuk asteroid atau dalam bentuk bumi. Konsep kerjanya sebenarnya drone itu bekerja setelah terbang pas landas di ketinggian tertentu, dia akan terbang tinggi ke sendiri. Jadi drone itu akan bekerja mereka mengelilingi wilayah yang ada di sekitar dari drone itu tersebut. Jadi memang konsepnya adalah ketika kita lihat drone itu akan bekerja merekam gambar satu persatu sampai selesai dari awal sampai akhir. Dan kalau kita perhatikan cara kerjanya, memang drone ini berputar. Nah, berputar 360 derajat sampai objek-objek yang gambar-gambar yang sudah direkam itu sudah berhasil dikumpul, baru dari data-data tersebut akan secara otomatis tergabung dan akan tersaji dalam bentuk asteroid, jadi berupa video. Jadi ini kelebihannya. Jadi sebenarnya fitur asteroid ini ya kalau kita lihat ya sebenarnya hampir sama dengan fitur yang ditawarkan oleh dari kamera action merek dari GoPro Hero 6. Jadi memang fiturnya seperti itu. Nah, daripada kalian penasaran, okay, kita langsung praktek aja, kita lihat pembahasannya. Okay, karena anak teknik itu suka praktek-praktek ya. Okay, jangan kemana-mana, terus ikutin channel kita di Juanda Putra. Okay, sip. Okay, pertama-tama kalian harus menerbangkan drone kalian terlebih dahulu. Oke, setelah drone kalian terbang, kalian tinggal pilih di quick shot. Jadi di quick shot itu nanti kalian tinggal pilih, di situ ada deretan fitur untuk macam-macam yang seperti udah saya bahas. Ada macam-macam, ada Dolly Zoom dan asteroid dan macam-macam lagi yang lainnya ada di situ. Nah, kebetulan karena kita hari ini membahas mengenai asteroid, jadi kita agak fokus pada satu fitur ini yang namanya asteroid. Jadi kalian tinggal klik asteroid itu, jadi memang secara sebelum fitur asteroid ini kita aktifkan, dia secara fitur sudah memberikan gambaran. Jadi kira-kira fitur ini akan bekerja seperti ini. Jadi di tampilan pengantar fitur video ini, jika kita lakukan klik pada fitur ini, akan menghasilkan dokumentasi berupa seperti ini. Jadi memang udah ada di tampilan monitor tersebut yang disediakan oleh pihak DJI. Jadi kalian tinggal tidak usah bingung. Jadi saya rasa ini gampang, kalian mudah untuk mempelajarinya. Nah, ini adalah tampilan yang tadi kita bahas. Jadi sebelum kalian memilih dan mengklik tombol asteroid, ini adalah fiturnya. Jadi kita udah dikasih petunjuk bahwasannya asteroid akan bekerja dengan metode seperti itu. Nah, ini udah saya pilih.
klik asteroid. Nah, kemudian drone akan mengeklik, meminta kita untuk mengeklik objek mana yang mau kita ambil. Nah, ini saya arahkan ke tubuh saya dan ini drone sudah mulai bekerja. Oke, drone akan mundur dan bekerja terus dan akan naik terus mundur dan semakin tinggi bagi tinggi semakin tinggi ke atas. Oke, nah. Nah, oke. Drone akan naik terus, oke, terus. Nah. Di sini drone akan langsung mengambil gambar dalam bentuk merekam. Jadi drone akan merekam gambar-gambar yang ada di sekitar dan di sekeliling dari objek dari drone itu sendiri. Jadi memang bisa dikatakan secara 360 derajat drone akan merekam naik ke atas dan samping, ke bawah lagi, ke tengah, ke bawah, oke, bawah, ke tengah, ke atas. Jadi drone akan merekam seperti itu sampai selesai. Jadi tidak membutuhkan waktu lama dan setelah misi selesai, drone akan kembali lagi ke wilayah tempat kita menerbangkan tadi dan kembali mendarat lagi. Oke, seperti itu. Jadi saya rasa cukup gampang dan tidak sulit. Oke. Nah, ini drone sudah kembali. Ini bagus sih sebenarnya. Unik. Jadi fitur asteroid ini cukup unik. Jadi saya lihat. Jadi kalau bagi-bagi orang yang ingin merasakan apa ya, ingin melihat kondisi apa ya, melihat hasil gambar atau video dalam konsep yang berbeda, memang di asteroid ini adalah tempatnya, jadi memang unik. Jadi kalian bisa melihat, apalagi kalau kalian melakukan pelanggan menerbangkan drone dan memilih fitur asteroid ini pada lokasi-lokasi yang memang view-nya bagus, ya otomatis ini bagus sekali. Jadi saya rekomen ini buat kalian semua, silahkan mencoba. Oke, ya, jangan kemana-mana. Demikian pembahasan kita hari ini, jadi mengenai fitur dari asteroid drone DJI. Jadi memang mengapa saya bilang saya nggak menyebutkan hari ini mengenai drone DJI Mavic Dua Zoom atau sebagainya, karena fitur ini DJI, fitur asteroid ini sebenarnya sudah ada di hampir semua tipe dan tipe drone yang dimiliki oleh DJI. Jadi ibaratnya ini fitur umum yang udah wajib tersedia di semua tipe drone. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian mau beli tipe drone apa aja sebenarnya udah ada ini. Oke. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik komen dan share, dan jangan lupa subscribe. Subscribe adalah dukungan kalian, dukungan teman-teman buat channel ini. Jadi jangan lupa komen, jadi apa aja yang ingin kita bahas nanti di video selanjutnya, teman-teman bisa komen di channel saya, jadi nanti di video selanjutnya coba apa yang kita tindak lanjuti. Oke. Jangan kemana-mana, terus stay dan connect di channel saya, Juanda Putra. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.